Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gurun sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang larat, merintih dan berdoa. Apa yang bisa dilakukan? Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Saya tahu ini susah, saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan. Saya tahu ini susah, saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Hari-hari ini, berperilaku soliter adalah tindakan solider. Soliter adalah solidaritas. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID dengan bekerja dari rumah. Jaga dirimu, jaga keluargamu, ya. Di rumah. Kita harus jaga kesehatan dan yang penting di rumah aja. Untuk memerangi si virus corona supaya nggak menyebar luas dengan cara di rumah aja. Mohon kiranya jangan egois. Kami berjuang. Kami berjuang di rumah sakit melawan COVID-19. Tapi tidak akan ada gunanya bila kalian tidak membantu kami untuk tetap di rumah. Kami hanya mohon kalian tetap di rumah bersama keluarga kalian, membangun keharmonisan dengan keluarga kalian. Ingat, COVID-19 ini adalah pemurnian. Pemurnian untuk alam, pemurnian untuk bumi, dan disinilah uji kualitas kemanusiaan kita.
uji kertas siapa yang terbaik sebagai manusia dan sebagai hamba, karena yang diuji adalah jiwa. Bagaimana kita tidak egois, bagaimana menguji jiwa sosial kita tanpa harus bersosial. Mohon kiranya jangan egois, please. Kami sudah lelah, kami juga punya keluarga, kami juga punya anak-anak, kami punya bayi-bayi, kami punya suami, kami punya istri, dan kami harus berjuang di titik terdepan, bertaruh nyawa hanya demi melawan ini. Tolong bantu kami. Kalian cukup di rumah saja. Kami harus berpisah sekian lama, dalam waktu yang lama bersama keluarga kami, kami rela. Tapi semua pengorbanan kami sia-sia bila kalian tidak membantu kami. Ibu kami tetap cinta. Kalian cukup di rumah saja. Dalam lindungan Allah, sehat semua yang kuat, karena virusnya sudah semakin parah, semakin hari semakin parah. Mohon semuanya mudah-mudahan bisa menjaga social distancing, bisa menjaga semuanya. Mudah-mudahan semuanya terjaga. Jadi stay at home, diam di rumah, jangan kemana-mana. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah. Kecuali kalau misalnya penting sekali, dirasa penting, silahkan menggunakan masker keluar. Lalu setelah sampai rumah, jangan lupa membersihkan diri sebelum bersentuhan dengan orang lain. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Tindakan yang bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tapi terutama untuk kesehatan dan keselamatan orang banyak. Lebay, berlebihan, jauh dari itu. COVID-19 ini adalah virus yang terbentuk baru. Tidak banyak yang kita ketahui kecuali bahwa ia bisa menyebar dengan sangat cepat, dan orang yang sudah terinfeksi pun bisa tidak menunjukkan gejala sama sekali dan menyebarkannya ke orang lain.
Inilah Makassar guys. Makassar sudah masuk zona merah COVID-19. Tapi masih ramai. Dan yang memang harus menunggu polisi India ke sini. Bapak dari pusat atau bawanya pusat? Apa isinya Pak Batik? Ini kayak Batik. Pengorbanan kami sia-sia. Mungkin kalian tidak membantu kami. Kalian cukup di rumah saja. Tolong bantu kami. Apa yang bisa dilakukan? Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Saya tahu ini susah, saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu. Tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Hari-hari ini berperilaku soliter adalah tindakan solidar. Soliter adalah solidaritas. Jaga jarak, hindari keramaian.